Jadi ini saya masih di Candi Sabto yang berada di Kecamatan Kesembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini berada di Desa Bayem. Nah, di sini terdapat bata-bata kuno. Nah, ini bata-batanya. Cuma ini kondisinya itu masih tertimbun tanah. Jadi ini kelihatan sedikit. Begitu. Cuma posisinya menjadi gundukan ini. Berdunduk. Di sini ada sebuah pohon yang kering. Ini semua bata-bata kuno yang besar-besar. Cuma kondisinya sudah hancur. Nah, ini posisinya sudah hancur. Ini berada di Gunung Malang. Nah, ini lur. Jadi ini peninggalan dari leluhur kita. Jadi ini mungkin peninggalan dari kerajaan Majapahit zaman dahulu. Ini bata-batanya sudah hancur, tinggal separuh. Nah, ini tumpukannya. Dan ini bata-batanya sangat besar sekali. Nah, ini cuma sudah menjadi potongan. Ukurannya sekitar 50x40. Bau besar-besar. Mana? Siapa ini? Oh iya. Iki ana senjata. Tapi ana huruf-huruf apa? Hurufe ya huruf Jawa. Jawa iki apa ya? Kuno Caraka ya iya. Huruf Jawa kuno. Jawa kuno koyo ana nule ya. Iya. Iki batu andesit ya. Batu andesit. Tapi iki boto. Boto iki. Oh, ini bukan batu. Boto koyo. Batu mas. Oh, batu. Batu mas ini mas. Batu andesit semua. Andesit semua ya. Iya. Ini iki apa iki ya? Kayak berarti candi. Ya candi mungkin candi ini mungkin ya. Berarti ini. Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin loh. Dan batu-batanya ada dua macam. Ini besar ya. Iya. Ada yang agak kecil. Yang agak kecil ini seperti ini. Yang ada di sebelah situ nanti. Cuma sudah menjadi serpian mas. Iya. Sudah ini terpotong-potong. Ini kenapa? Mungkin ya, kan kena hujan, kena panas, jadi seperti ini. Hancur seperti ini loh. Nah ini batu-batanya seperti ini loh, hancur kena. Ya. Oh iya. Kena hujan, hujan terus. Kalau ini apa? Kenapa kok tidak di apa? Di ekskavasi? Mungkin ya. Mungkin ini. Kalau nanti kelihatan batu-batanya, kuatnya tambah rusak. Kena hujan, hujan nanti. Muprul. Muprul. Seperti ini mungkin ya ada bagus juga seperti ini kan mubrul ya loh. Iya mubrul. Nah ini kena hujan tas bisa rusak. Malam. Mungkin seperti itu. Nah ini mas, ini hancur. Ini sebenarnya kayaknya dulunya berdiri ya. Oh iya, cuma sudah hancur. Sudah hancur seperti ini. Ini dan iya. Sepertinya di sini mas. Ini mas. Oh iya, ini sepertinya di sini mas. Ini yang hancur jalan satu di sini ya, jalan satu. Oh iya, ini menjadi ini, serpian. Serpian seperti ini ya, seperti ini. Ini sengaja terus ini biar ada buktinya gitu kan. Iya. Terus di sini juga ya. Sebenarnya ini juga mungkin ada batu-batanya ini. Mungkin ini semua bata-bata candi mas, cuma ya, sudah hilang. Sudah hilang. Ini kan sama lihat sendiri. Ini sebenarnya kan utuh besar ini. Iya. Coba lebih hancur. Ya tergerus oleh waktu masa. Ya mungkin saking lamae mas. Iya. Lah ini. Mungkin seperti itu. Jadi ini mungkin semua itu candi yang megah mas ya. Iya. Cuma sekarang sudah hancur. Hancur ya mas. Ini mas, sama kena getah ini mas. Iya. Aduh, gatel mas. Oh iya ini, kalau kena durinya bisa selenet. Iya, tenut ya. Iya. Ini ada pohon durian mas, belum, tapi belum berbuah. Pohon durian, ini pohon apa ini? Satu. Iya mungkin. Ini berada di atas gunung. Oh iya, ini juga ada ini. Ini mungkin peninggalan Majapahit mungkin mas ya. Peninggalan diperkirakan Majapahit ini. Iya.
Ini cuma menjadi potong-potongan. Iya. Mungkin ya saking lamae waktu, Mas, ya. Oh iya, betul. Mungkin seperti itu. Termakan usia. Termakan usia, betul. Jadi ya hancur seperti ini. Iya. Ini juga ada, Mas, ini, Mas. Mana? Tapi ini posisi melingkar, Mas, ini, Mas. Ini loh, batangnya ini loh. Oh, ini ya? Iya. Ya. Ini memang mungkin sama ini apa? Buat taman. Buat taman ya? Iya, taman untuk menarik supaya pengunjung ke sini lebih indah. Lebih indah. Dia melihat hanya batu-batu aja gitu loh. Oh. Jadi menarik supaya pengunjung untuk yang suka sejarah biar enggak bosan gitu loh. Ini ada, ada anggrek juga ini. Oh. Nah, ini bunga yang indah ini. Sukanya cewek-cewek. Itu namanya bon an, Mas, bukan pil, Mas. Bunga kertas. Bukan fil. Bukan fil. Bukan fil. Bukan fil. Bukan fil. Bukan fil ya, bukan fil. Bahasa Inggris ya? Iya, kayaknya bahasa Inggris, Mas. Kayaknya, Mas. Oh, ini anggrek ini. Ini anu, Mas. Ini bunga anggrek, Mas. Ini bunga merak. Oh, bunga merak. Oh, bukan sih, Mas. Ini anggrek. Anggrek ini, Mas. Anggrek ini cewek. Ya, dan di sini juga ada sebuah nanas ini. Ya, nanas, Mas, Mas. Nanas, Mas, ini, Mas. Pandan, Mas, pandan. Pandan? Iya. Oh, iya, iya. Seperti nanas ya. Itu ada ini, bendera di sana. Ada apa? Ini anu. Burung merak, Mas. Oh, iya, dibentuk seperti ini biar indah. Indah. Iya. Indahnya memang indah, Mas, ya. Biar indah. Iya. Ternyata sini itu bagus sekali, Mas. Itu ada apa? Ada burung apa? Burung unta, Mas. Itu, Mas, burung unta. Oh iya, dibentuk seperti burung. Burung unta, Mas. Ya, ini. Sayangnya ini candinya sudah hancur ini, Mas. Oh, itu kalau kalau ini sepertinya batu andesit, Mas, itu, Mas. Bukan, batu bata ini. Batu bata ya? Batu bata, Mas. Cuma kesalahan, Mas. Cuma sayangnya sudah hancur. Ini, Mas, potongan kesalahan, Mas. Iya. Satu itu, Mas. Ini, jadi, Mas, ambur, Mas, ya. Jadi kita review dari sini saja. Iya, ini batu batanya, Mas. Ya. Oh iya. Ini kan batu bata besar, Mas. Sudah meleleh ya? Meleleh, ada lemnya seperti ini, Mas. Itu sampai sana itu bedunduk. Mana jemunuk? Jemunuk, Mas. Jemunuk, ya? Sayangnya kok sudah hancur. Oh iya, itu jemunuk yang kelihatan jelas, Mas, ya. Iya. Ini juga ini loh, Mas. Aman lihat ini, Mas. Ini indah loh, Mas. Kita lihat dari luar tuh. Wah. Oh iya, terlihat indah. Iya, indah sekali, Mas, Mas. Nah, ini dibuat juga taman. Iya, taman. Mas.